lagi segi performance saya rasa today play better match compared to yesterday. Cuma kurang nasib lah, tak boleh menang di third set. Agak nervous to return the shot, so pada simple mistake. Belum dapat satu poin yang penting lagi, so rasa tekanan lagi banyak. Macam kita harapan pada player number one kan? Ya, siapa pun menang juga lah. Kita berang menang try itu satu poin penting, tapi sudah kalah, kita kena accept lah. Kita pun sudah try the best. Harap lepas ni Indonesia boleh dapatkan the point balik. Kamu rasa kalau sebab mereka Indonesian player ni one of the most consistent one, jarak bagaimana kamu dengan mereka? Saya rasa tak jauh lah. Kalau dari tengok standard dari segi segi result kan, hari ini walaupun mereka menang, tapi saya rasa kita masih confident di situ. Bukan kalah sampai tak ada confident. Cuma style mereka main mungkin agak advantage sikit lah, sebab mereka ketinggian bukan tinggi sangat, dan mereka suka makan main ini semua game kan. So mungkin kita boleh cari satu game plan yang sesuai kita, boleh keluarkan apa yang strong point kita. Itu paling penting lah. Okay. Sebelum ni, kita tahu yorang pernah split, lepas tu main balik and all those kind of things. Do you think that yorang still have that something special as a pair? Saya rasa standard kita masih situ lah. Cuma for the partnership saya rasa, atau tak kira sekarang atau lain kali, and partner ke tidak, ini tidak penting lah. Yang paling penting kita kena fokus lah. Once masih partner, kita fokus memenang kerja kita. Okay, okay guys. Okay. Okay. Thank you. Selamat atas kemenangannya. Terima kasih. Tadi agak sedikit seru tuh. Kayak cyborg itu gimana sih? Ya, cuman di lapangan aja. Kalau di luar sih nggak apa-apa lah. Cuman kan kalau di lapangan kan semua musuh. Jadi kita pasti lakukan yang terbaik lah. Saya juga tahu Kevin juga bukan apa ya, intent buat menghina, ngeledek itu enggak. Kita cuman have fun, emang mainnya enjoy gitu sih. Tapi tadi game kedua sempat mepet juga tuh, gimana tuh? Iya. Sempat deg-degan juga nonton itu. Ya lumayan lah, emang musuhnya juga enggak gampang, musuhnya bagus. Jadi ya emang rame lah dari pertama kedua, dan set ketiga mungkin kita lebih apa ya, lebih enak dari awal, nekennya lebih dapat lah feeling mainnya di set ketiga. Kalau misalnya Kevin mulai kayak provokatif gitu, kamu kayak berusaha mengingatkan dia gak? Karena takut nanti mungkin dikasih, diganjar sama wasit gitu di pelanggar. Kan itu gak apa-apa ya sebenarnya. Iya, tapi misalnya kalau saya sih ya percayalah, saya udah tahu dia dan udah lama main sama dia, jadi ya udah tahu lah sifatnya. Udah tahu ngadepinnya juga ya. Ya terima kasih ya. Di game kedua itu kan sempat banyak yang map gitu, itu karena angin atau gimana ya? Iya, yang ada goyang gitu samping sini sama pas yang sini. Saya lepas tuh kan, bolanya berhenti ke maju ke depan. Itu harusnya out itu. Pas banget di garis malah berhentinya.